itu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan tiada lagi Nabi setelahnya. Di sini aku ingin menceritakan kepada anda apa yang telah Allah perlihatkan kepadaku dalam mimpiku tentang bagaimana Perang Dunia Ketiga dimulai dan bagaimana kita akan menang dalam perang tersebut. Ini adalah mimpiku pada 3 Maret 2017. Aku melihat Turki runtuh dan kehancuran terjadi di mana-mana. Segera setelah hal ini terjadi, Israel menjadi sangat aktif. Mereka meningkatkan operasi di sekitar Palestina dan juga membangun sebuah benteng untuk Dajjal. Sementara itu, kaum Muslimin tidak bisa melakukan apapun selain protes. Israel membentuk persekutuan dengan negara-negara lain dan menyebarkan fitnah. Amerika adalah salah satu pendukung yang membantu Israel dengan menyumbangkan pengetahuan mereka. Ketika Rusia mengetahui hal ini, mereka segera membentuk persekutuan juga dengan negara-negara yang berada di sekitarnya. Kemudian, Rusia juga menjadi aktif dan berlomba untuk menguasai wilayah-wilayah di Timur Tengah. Amerika kemudian secara terang-terangan masuk ke Timur Tengah dan bertemu dengan Israel dan sekutu-sekutunya untuk melawan balik. Dengan demikian, Perang Dunia Ketiga dimulai. Arena peperangan adalah di Timur Tengah. Kehancuran yang sangat parah tidak dapat dihindarkan dan kaum Muslimin dibantai dalam jumlah yang sangat besar. Perang tersebut menjadi sangat ganas dan menakutkan dan kaum Muslim tidak dapat melawan balik dan tidak ada siapapun yang berani datang untuk menolong mereka. Pertumpahan darah sedikit demi sedikit mulai menyebar hingga ke negara-negara seperti Mesir, Sudan, Arab Saudi, Kuwait, Emirat dan hampir semua tempat di Timur Tengah. Regu Israel selalu mendapat lebih banyak sekutu, bahkan negara Muslim pun ada yang menjadi sekutu mereka. Amerika dan Rusia berkeinginan untuk menguasai sebagian besar tanah atau wilayah apapun yang bisa mereka kuasai. Mereka mempertahankannya dengan kuat dan terus berperang antara satu dengan yang lain. Di sisi lain, Pakistan bertambah kuat dan mulai berkembang, tetapi India yang bersekutu dengan Israel mulai menyerang Pakistan. Amerika, Israel dan banyak negara Timur Tengah lain membantu India melawan Pakistan. Mereka semua bermaksud untuk menghancurkan Pakistan secara keseluruhan. Pakistan memiliki musuh dalam jumlah yang besar, tetapi Allah melindungi Pakistan dengan 3,000 jet tempur hitam. Perang terhadap Pakistan pun dimulai dan dengan pertolongan Allah, Pakistan berhasil memenangkan perang atas semua musuh mereka. Pakistan menaklukkan seluruh India, begitu juga Bangladesh dan Afghanistan. Setelah Pakistan menang atas India, Indonesia dan Malaysia menjadi sekutu Pakistan. Kemudian, bersama-sama dengan Pakistan terjun ke Timur Tengah, dengan izin Allah mereka bertempur melawan kedua negara adidaya ini dengan menggunakan jet tempur hitam dan Pakistan menyerang dengan cara yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Setelah mengalahkan kedua negara adidaya itu, Pakistan menjadi negara dengan kekuatan yang sangat hebat dan menguasai dunia. Pakistan juga mendapat kendali penuh atas Timur Tengah dan negara-negara Arab. Semua wilayah ini menjadi bagian dari Pakistan dan mereka mulai membangun kembali wilayah-wilayah tersebut. Kemudian Islamnya Nabi Muhammad yang sebenar mulai tegak di wilayah-wilayah itu dan kedamaian akhirnya merata di seluruh dunia setelah perang terhebat umat manusia itu usai.